Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan rezekinya selalu dilimpahkan oleh Sang Maha Kuasa. Oke, kali ini kita memberi makan kucing yang kelaparan lagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Ini banyak banget kucingnya teman-teman. Sepertinya ini gerombolan deh. Kita minggir dulu teman-teman. Iya. Wah, kucingnya banyak banget. Suamiku lagi ngasih makan kucing ya teman-teman. Kucingnya banyak, sekumpulan kucing. Kucingnya ada tiga ya teman-teman. Ini kucingnya banyak teman-teman, sekelompok ada tiga. Eh, mau kemana kamu? Situ, situ tuh, makan tuh. Makan tuh, push. Makan tuh. Jadi yang ini lagi hamil teman-teman, perut yang bleduk. Sana push. Sana. Sana. Oh, push. Push. Ada tiga teman-teman kucingnya. Lagi kumpul. Ini sekeluarga apa ya kucingnya ya? Tuh. Lah udah Mbok kasih makan belum yang? Lah itu dimakan. Dimakan, Bos. Dimakan. Makan yang banyak biar sehat, Bos. Satunya tuh di pojokan tuh. Sini makan bareng sama teman-teman yang lain, push. Push. Ini, push. Kenapa? Nah, ini hamil semua kan dua-duanya itu. Iya kayaknya. Makan yang banyak, biar sehat. Agak takut ya. Oke teman-teman, kita bertemu lagi ya dengan kucing yang kelaparan dan terlantar teman-teman. Push. Tiga yang teman-teman kucingnya ini sekeluarga ini kucingnya. Push. Tuh yang lainnya di sana tuh, kalau ini sibuk makan teman-teman, kelaparan ini, kasihan. Makan yang banyak, Bos, biar sehat ya. Lelap-lelap makannya lahap banget teman-teman, makannya lahap banget, nyenengke. Yang satunya udah mulai mendekat teman-teman, mungkin dia udah merasa kelaparan juga. Tuh belakangmu tuh, itu belakangmu tuh makanan. Loh, mulut kau itu di bawah tanah kelihatan loh itu makanan. Nah, maju dikit hidung kau, bos. Hidung kau maju dikit, itu ada makanan. Alah, kucing nih. Heran aku teman-teman, gak semua kucing pintar teman-teman. Ada juga yang dikasih tahu tetap celingak-celinguk. Tuh. Kenapa takut ini sama yang hitam? Kita tuh dia. Mikir dia. Pantes. Lagi tedung mungkin. Ini cowok yang hitam. Iya. Takut ditedungin lagi soalnya lagi hamil. Malah yang satu malah makan di kotak sampah. Udah ya teman-teman. Saatnya kita pulang teman-teman. Mau nyari makan.